Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama Nona Belanda di sini. Kali ini tuh kita lagi di jalan. Torang ada mau pergi Swiss kali ini. Perjalanan cukup jauh kali ini, kurang lebih 9 jam setengah. Kita start dari rumah tadi 11:30, sekarang itu udah 4:30, hampir setengah perjalanan. Kita sengaja berangkatnya jam malam ya, supaya di jalan itu sepi. Tadi itu dari rumah sampai sekarang itu untungnya belum ada macet ya. Biasanya kan di sini jam-jam 6 baru mulai banyak mobil-mobil di jalanan tuh. Ini kita sekarang lagi berhenti sebentar di bensin, toko pom bensin, beli kopi dulu sebentar sama mau ke toilet. Terus kalian kita mau tempel vignette, guys. Vignette itu apa? Kita tuh kalau mau ke Swiss, tunggu ya, mana dia? Tunggu sebentar. Aku kasih lihat ya. Kalau mau ke Swiss sama ke Austria, kita tuh harus punya vignette. Kayak ini. Kayak begini tuh vignette-nya. Ini tuh harus ditempel di mobil, di kaca ya. Nanti kalau di perbatasan, kita bakal ditahan kalau nggak punya kayak begini. Nanti kita harus suruh beli dan suruh tempel di situ. Terus ngantriannya bakalan panjang. Tapi ini aku udah ambil, udah beli dari Belanda di toko ANWB. Ini vignette-nya berlaku selama setahun, guys. Kita nggak punya pilihan lain. Mereka cuma punya yang kayak beginian kalau untuk Swiss. Kalau untuk Austria, mereka ada berapa pilihan. Ada yang cuma 10 hari, ada yang setahun kalau nggak salah, atau 2 bulan. Karena kita ke Austrianya cuma 4 malam, jadi aku cuman ambil yang begini untuk 10 hari. So, harganya juga lebih murah daripada yang untuk ke Swiss, pemirsa. So, ini di luar, so mulai dingin-dingin. Tadi waktu orang start dari rumah, cuaca kurang lebih 20 derajat. Sekarang di luar so sedikit dingin. So, mulai angin-angin dingin, sepoi-sepoi. Maklum kan hampir siang toh. Kemarin sempat cek di internet cuaca di Swiss itu kayak apa. Nanti kalau kita sampai, kurang lebih ada salju-salju sedikit. Terus suhu derajat kurang lebih 7 derajat, guys. Makanya ini supake yang panas-panas sedikit. Jangan masuk angin di sana, mau pi liburan kalau masuk angin kalau sakit sama juri nyanda. Kita kebetulan ini coffee-nya, guys. Ini coffee-nya. Tukang coffee-nya datang ini. Service ya. Service. Udah. Halo Ivy. Ivy-nya masih bangun, Papa. So, cheers. Dari tadi tuh nggak bisa tidur, guys. Jadi mendingan kita minum coffee juga atau sekalian temenin si Papa. Nah, ini dia. Si Uda Nur. Ikut sama kita, guys. Jadi kita rame, kita berlima sekarang di mobil. Tuh. Ini bisa dilihat vignette-nya harus ditempel di mana. Kita bisa tempel di bawah kaca spion atau di samping bawah atau samping atas. Tadi stop di Frankfurt, terus langsung jalan sini sampai di München. Sekarang terus mau isi bensin, karena bensin tadi isi dari Belanda semua habis. Tadi orang ada berapa tuh pom bensin yang orang udah lewat akan, karena di sini kan sekarang lagi kabut, mau hujan, antara ada dan tiada, jadi tuh papan-papan pom bensin nggak begitu kelihatan. Mahalan di sini daripada di Belanda. Kita di mana, Nona? Kita di München. Ya, kita di München ya. Kita stop sebentar. Nein.
Papa istirahat sebentar karena udah bak mobil 7 jam ya Papa. Mm-hmm. Papa istirahat sebentar. Ini perjalanan masih 2 jam setengah. Thank you.
Roti. Udah lekar keselatan. Udah lah. Lama ya tidurnya. Bersa menu dong. Austria. Kita mau kemana? Kita mau ke Swiss. Si Ivy lagi tidur. Lagi jalan-jalan guys di seputaran apartemen. Kita lagi nunggu jam 3 karena jam 3 kita baru bisa check-in. Ini baru setengah 3. Jadi kita jalan-jalan dulu menghirup udara segar di sini guys. Enak banget cuacanya di sini. Akhirnya kesampaian juga datang ke Swiss. Coba lihat pemandangannya. Ini ada air by the way. Ini enggak sia-sia ke sini perjalanan 9 jam setengah. Lihat pemandangan seperti ini. Capeknya langsung hilang, apalagi cuacanya ya. Udaranya enak banget di sini. Ini tadi waktu kita nyampe hujan. Sekarang udah agak cerah dikit. Matahari mungkin bakalan datang besok.
Akhirnya kita sampai juga di apartemen kita. Kita mau istirahat dulu sekarang guys. Udah kecapean tadi di jalan, nggak pada tidur semua. Nanti besok aku akan kasih tour apartemen kita. Terima kasih sudah ikutin kita kali ini. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah, bye bye. Salam dari Nona Belanda.